Pemirsa, 11 orang warga negara Indonesia yang ditahan di Arab Saudi karena melakukan salat Id di depan Ka'bah 18 Juli lalu saat ini dalam upaya pemulangan oleh Kementerian Luar Negeri. Pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Arab Saudi saat ini masih melakukan pendampingan terhadap WNI tersebut. Sebelas warga negara Indonesia yang ditahan di Arab Saudi saat ini tengah menjalani proses investigasi kepolisian Arab Saudi. Polisi Arab Saudi juga sempat memeriksa kondisi kejiwaan pemimpin kelompok tersebut. Pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Arab Saudi telah menemui 11 WNI yang ditahan dan menyatakan bahwa seluruhnya dalam keadaan sehat. Kementerian Luar Negeri saat ini masih melakukan pendampingan serta mengupayakan kepulangan mereka dan berkoordinasi dengan kepolisian Arab Saudi. Dari klarifikasi kita dengan Kepala Kepolisian Masjidil Haram, kita memperoleh informasi bahwa awalnya mereka ditangkap karena dianggap mengganggu ketertiban di sekitar Ka'bah. Sebagaimana diketahui, pemerintah Arab Saudi menetapkan bahwa hari Jumat sebagai Idul Fitri. Sementara kelompok ini, yaitu kelompok HIMPAS, Himpunan Pemuda Sinar Zahid yang berpusat di Medan, mereka menetapkan hari Sabtu sebagai hari Idul Fitri. Sebelumnya, polisi Arab Saudi menahan 11 WNI yang tengah sholat Id di depan Ka'bah 18 Juli lalu. Aksi WNI tersebut dianggap mengganggu jemaah lainnya yang tengah tawaf. Terlebih saat dibubarkan, kelompok tersebut menolak. Kelompok yang tengah menjalankan ibadah umroh ini meyakini Idul Fitri jatuh pada 18 Juli, berbeda dengan Arab Saudi dan Indonesia yang melaksanakan sholat Id pada 17 Juli. 9 dari 11 orang yang ditahan adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Medan, Sumatera Utara. Dari Jakarta, Davi Pratama, Hafiz Albar memberitakan.